Pemirsa, polisi kembali menangkap pelaku penggelapan mobil milik artis Karen Delano. Sementara seorang petugas Hansip di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pingsan setelah tertembak pencuri sepeda motor. Informasinya kami rangkum dalam Seputar Kriminal berikut ini. Polisi kembali menangkap satu pelaku pencurian mobil milik artis Karen Delano di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini, 3 dari 5 pelaku telah ditangkap, termasuk mantan supir Karen Delano. Petugas Hansip terkena tembakan saat memergoki aksi pencurian sepeda motor di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban pingsan setelah terkena 2 kali tembakan pada bagian dada dan pinggul. Berpura-pura membeli baju anak, seorang pria mencuri telepon genggam karyawan toko di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku menggasak HP salah satu karyawan toko yang tersimpan di atas meja. Diduga mengendarai mobil dalam pengaruh miras, sebuah mobil menabrak pembatas air mancur Bundaran Hotel Indonesia. Kerasnya tabrakan mengakibatkan mobil rusak pada bagian depan. Tim Liputan iNews melaporkan.